Assalamualaikum, saya Ayu Sabian, ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Penyanyi Nisa Sabian banyak diperbincangkan banyak orang setelah dituding menjadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga Ayus. Ayus sendiri merupakan keyboardis Sabian Official. Menanggapi hal itu, artis Aldi Taher memberi komentar terkait perselingkuhan ini. Dalam video, ia mengatakan siap menikahi Nisa Sabian jika keyboardis Ayus tak mau menikahi Nisa Sabian. Aldi Taher juga mengaku sebagai presiden poligami muda Indonesia siap akan menikahi Nisa Sabian. Ia juga menyebut netizen untuk tidak menghakimi kedua belah pihak yang tengah banyak diperbincangkan warganet. Sabian dan Nisa Sabian tetap bergrup ya. Sabian menyanyikan lagu-lagu yang bernafaskan kebaikan, bernafaskan islami ya. Jangan sampai bubar, terus berkarya. Dan saya doakan juga insya Allah Ayus kalau mau nikahin Nisa Sabian. Ya kalau enggak nanti insya Allah saya nikahin. Atau insya Allah mungkin Ariel Noah yang nikahin, atau Afgan, atau Ivan Gunawan, ya kenapa enggak? Karena Nisa Sabian cantik, baik, ya.